Tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar nonton bareng film keluarga Cemara di Mall Cipinang Indah, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. Selain dihadiri Wakil Ketua 1 TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Lisniawati Kuswanto, juga dihadiri oleh para pengurus TP PKK tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga dihadiri puluhan pengurus TP PKK dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan, serta pengelola RPTRA se-Jakarta Timur. Film yang diangkat dari serial televisi yang hits pada tahun 1990 hingga awal tahun 2000 tersebut bercerita tentang lika-liku kehidupan sebuah keluarga. Lisniawati Kuswanto menjelaskan film Keluarga Cemara merupakan bentuk film Indonesia dengan tema keluarga yang mengedepankan kesederhanaan dalam kehidupan. Dirinya menjelaskan sangat memperhatikan film itu sejak dimulai dari awal yang penuh dengan banyak pesan pendidikan bagi para orang tua dalam menjalani kehidupan. Menurutnya, film ini sebagai sarana edukasi dalam menyadari bahwa kebersamaan dalam keluarga lebih penting dari apapun. Persoalan yang dialami harus dihadapi dan ketahanan keluarga adalah yang paling utama. Intinya, ceritanya bagus ya. Mengangkat kehidupan keluarga ya. Jadi intinya di dalam sebuah keluarga itu kita memang harus ada komunikasi, kebersamaan, saling memiliki ya. Jadi intinya ada inti dari cerita ini, kita ada keluarga sakinah ya Bu ya, dari kita program dari Pemkota yang mana. Kita pengen menerapkan itu, menggali lagi ke masyarakat untuk lebih bisa keluarga, anak, sebagai orang tua juga, rasa syukur, itu yang utama sih ya. Karena kita lihat inti dari permasalahan itu adalah memang konflik keluarga ya. Konflik keluarga antara yang tadinya dia mungkin keluarga berada, terus dia jatuh miskin, tapi mereka sabar. Mereka sabar menerima kenyataan, karena ada komunikasi antara orang tua dan anak, terjadilah ke ending. Intinya pola asuh dari mulai anak kecil, dewasa, yang otomatis anak dewasa kan anak masa peralihan ya, anak yang memang perlu penanganan khusus dari orang tua. Pola asuh itu yang kita jangan sampai anak itu terjerumus hal-hal yang negatif ya, narkoba, seks bebas, sekarang banyak banget ya di luar. Jadi intinya peran orang tualah yang lebih utama. Kita di sini sebagai khususnya saya sebagai penggerak PKK maunya Jakarta Timur lebih maju lagi, khususnya untuk kegiatan kita di PKK di kecamatan, di kelurahan, lebih maju lagi, lebih open lagi untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, memberikan pencerahan-pencerahan, kalau perlu ilmu-ilmu yang baru yang memang bisa masuk ke lingkungan kelurahan, kecamatan, RPTRA, itu bisa masuk. Kita mungkin bisa kerjasama lintas bidang, lintas sektoral ya, dan bisa memang untuk kemajuan. Pesannya, mari bersama-sama kita sebagai orang tua, apalagi saya sendiri sebagai orang tua, lebih berkomunikasi aktif, lebih mendengarkan kata hati anak, lebih mendengarkan keluh kesah anak. Kita sebagai orang tua jangan punya ego sendiri, jangan menang sendiri, karena anak juga punya hati yang punya indera, yang punya perasaan yang mau didengar, mau di istilahnya diakui bahwa mereka itu punya harapan, punya keinginan untuk tumbuh menjadi besar, tapi didampingi oleh keluarga. Dari Mall Cipinang Indah, Kelurahan Pondok Bambu, Tim Timur Jakarta, Go ID melaporkan.